بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ababa. Pada kesempatan kali ini, ana ingin menyampaikan penjelasan singkat mengenai sedekah di bulan Ramadan. Dalilnya adalah diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ia berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران وكان جبريل يلقاه كل ليله من شهر رمضان فيدارسه القران فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح ajwadal bi khairi minar rihil mursalah yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan wala illa dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipat gandanya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipat gandakan amal kebaikan. Yang kedua, membantu orang-orang yang berpuasa dan berzikir untuk senantiasa taat agar memperoleh pahala seperti pahala mereka. Sebagaimana siapa yang membekali orang yang berperang, maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang. Dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang, maka, ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Kemudian, yang ketiga, bulan Ramadan adalah saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, terutama pada Laylatul Qadar. Kemudian, yang keempat, puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk sebab masuk surga. Kemudian yang kelima, puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api neraka jahanam. Terutama jika ditambah lagi dengan sholat malam. Kemudian yang keenam, dalam puasa tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan, dan puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Dan dengan sedekah, kekurangan, dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu, pada akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Dan yang ketujuh, orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jika ia dapat membantu orang-orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum maka kedudukannya sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, memberikan dan membantukannya kepada orang lain. Untuk itu, disyariatkan baginya memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan ketika itu sangat disukainya. Maka hendaknya ia membantu orang lain dengan makanan tersebut, agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai, dan karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan minuman yang dianugerahkan kepadanya di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan anugerah tersebut sungguh nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua aku qawli <mari> hadza wa astaghfirullah li <lepsi> wa lakum sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته